Hai semua, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni Alhamdulillah Kak Nini dah berada di MBSA Auditorium. Sebenarnya auditorium ni kita akan buat AJL di sini. So kita akan rehearsal di Dewan bersama dengan orkestra semua. My call time is actually at 8:10. 8:10, tapi kita sampai awal tadi. Sebenarnya kita sampai 7:30 macam tu. Kita tunggu dalam kereta je. Okay, sekarang ni order grab salad. Oh, hail. Sekarang hail lah, Ma. Ku tahu. Oh, macam ni lagi clear lah. So, I'm with my mommy. So mama teman Kak Nini untuk AJL, because AJL tak boleh ramai-ramai. Hanya Maria and Kak Nini dan mama. So ini sekarang kita nak tunggu Kak Nini punya call time. Tapi kalau tengah hill ni mesti Kak Nini macam lambat sikit dah. And ya, Kak Nini tunggu je lah dekat sini. Tunggu diorang panggil. And okay, hari ni adalah first day Kak Nini buat vlog khas untuk korang. Sampailah ke hari AJL. To be honest, Kak Nini dah buat sebelum ni. Sebabkan PKP, Kak Nini dah jadi macam lupa apa yang Kak Nini update kat korang. So adalah sebelum ni adalah Kak Nini buat meeting dengan Mr. Aubrey Suito. Tapi sebenarnya macam biasalah, Kak Nini tak lengkap, buat sikit-sikit kan. So better Kak Nini start today. Dan Kak Nini akan update korang semualah macam mana eh. Hari ni first day. 9 March startnya rehearsal, first rehearsal with orchestra. And kalau korang dengar suara Kak Nini pun makin better. Kalau tak, dia ada lagi macam huskiness tu masih ada. Eh, sebab nak sesama ni geram betul lah. Okay, so pray for me. First four bars is string. Lepas tu dia ambil yang memang betul lah. Okay. Oh, so it's settled. Okay, don't worry. Thank you. Bye. Okay, so okay, bye-bye. Okay, Kak Nini sebenarnya dah sampai rumah. To be honest, kurang sihat. Tadi soundcheck pun tak berapa memuaskan. But tak apa, Kak Nini hanya perlukan rehat je sebenarnya. Sebab Kak Nini tak berapa nak sihat kan. So doakanlah, insyaAllah dia permudahkan segala-galanya. Okay, selamat pagi. Hari ini hari yang ke, hari ini berapa bulan nama? 11. Hari ini 11 hari bulan Kak Nini on the way. Sekarang pukul 7 lebih. Pukul 8 pagi nak kena ada di Hot FM punya konti. Lepas tu ada Cool FM. Lepas tu Kak Nini akan go to MBSA untuk rehearsal. Pray for me. Okay. Siapa yang tak mahu? Dah sampai ke TV3. Di TV3 sama Mama dan Maria. Kalau ni tadi terkeping lah. Kita wanita puteri Islam. Kawat. Okay, kami nak pergi Hot FM. Lepas tu Cool FM. Lepas tu MBSA. Yeah.
mari. Maalah. Sekarang kita nak pergi masuk Cool FM. Ria sayang, Ria sayang, Ria, 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 Ria. Tak boleh peluk Ria. Sejak AJL, Ernie kalau nak kira dah masuk ni kali ketiga kan? Betul, kali ketiga. Okay, so Ernie kita nak tanya sikit. Coffee, zeus. Maya pun minum zeus punya. Green tea, sedap ke? Green tea dia? Maya suka green tea. Kita bergerak ke MBSA. Kat MBSA. Okay, you too. Yay. Nanti kita jumpa lepas AJL. Baru kita gelak-gelak kuat-kuat. Yes. Selamat pagi, hello. Hari ini 13 hari bulan. Okay, hari tu 12 hari bulan. Kat ini sibuk dekat MBSA untuk rehearsal music sahaja. And then dah tak, semalam tak ada. So kira semalam full day rest kat ini 12. So hari ini akan ke MBSA untuk rehearsal. Sampailah ke dry run, sampailah ke full dress, camera rehearsal semua. Tapi pagi ni Kak Nini ada kerja dulu online, secara online. Kak Nini sekarang menjurikan satu program TV Stars, iaitu TV apa, di rancangan TV Sarawak. So menjadi juri lah dalam pertandingan nyanyian, tapi semua benda kita buat online. So sekarang jam pukul 10 pagi, lepas tu dalam pukul 2:30 macam tu kena ada dekat MBC. So adalah at least ada sikit lah masa rehat untuk baring-baring ke kejap lagi. So, I'll see you guys there, okay? Hi semua, I'm on my way untuk ke Amazee dulu untuk fitting. Sekejap. I'm on my way untuk ke fitting Amazee. Sekarang jam menunjukkan pukul 7:30. Nak maghrib dah. Tadi sepatutnya call time pukul awal, tapi dilambatkan. Dan mereka suruh kami standby di MBSA malam hari. So kita settlekan dululah apa yang patut. So mari kita ke butik Amazee. Kat MBSA dah. Show off muka. Hi. Senyum je lah. Tak nampak pun.
kasihan Maya. Maya demam. Maya tak sihat. Esok ada lagi pagi untuk Melody. Lepas tu kita get ready untuk AJL. Oh, penatnya. Mari kita balik. Balik. Hi, Ernie dah sampai di MBSA hari ini 14 hari bulan. The day. Output MBSA pergi sini. Kalau tau. Okay. So hari ni tengah standby untuk Melody. Sebenarnya tengah tunggu turn pukul 11 call time. Dah sampai tadi pukul 11 juga, tengah tunggu. And then sebenarnya nak live untuk Yippie. Eh, ada pakai lipstick X ke? Sekejap kita kurangkan. Baru betul. So, tengah tunggu sekarang ni nak buat Yippie Live together with you guys. Good luck. Kita tengah duduk tunggu makanan. Kita dah settle for the Melody. Now kita tunggu makanan sampai. Hari ni dapat makanan Mio's Kitchen tau. Ha. Best gila sebab ni makan 3 orang. So memang cukup untuk 3. Maria semalam balik pukul 4 terus. Terus tidur. Badan dia sengal eh. Ini balik malam. Headache yang macam nak muntah tu. Ke tempat ni yang ada. Ni macam ngelabuk. Kembali daripada sini yang mana terus macam tu. Betul? Standby. Taman kat rumah tu pun dia tak pernah tunggu. Bergerak ke hotel. Dah settle rehearsal. Lepas tu sekarang nak pergi siap untuk red carpet. Ya Allah, ni apa ni? Lepas red carpet, lepas tu terus siap untuk performance. Ada siapa kat sini? Ada Kuntum? Hai Mimin. Hai. Thank you for coming. Hah? Mimi masak brown rice? Wah, serumah lah dia. Mimi, terima kasih Mimi. Ada sambal macam? Terima kasih masakan. Ada sambal macam sedap. Thank you.
Amir Masdi dan juga kakak Adra Noki Lokabi dan juga Zizi Kirana. Haa, tetapi siap. Lima, kita ada Eli Zaki, yo. Sebaik konten kita lambat sikit kan. Lepas tu tempat tak ada yo. No. Dah lah ni dekat depan kamera tu. Keluar angin tu. Silakan. Tak tahu dia boleh duduk ataupun tidak. Dia dah berkaki ayam. Thank you so much. Ernie ni dia seorang penyanyi yang memang orang dah sampaikan macam akhir. Guys, I'm home. Suara dah start serap balik. Badan dah rasa demam balik. Just want to say thank you kepada semua yang mendoakan. Terima kasih banyak. Saya, to be honest, this year memang bukan target saya untuk menang vokal terbaik. Ernie memang tak fokus langsung untuk dapat vokal terbaik, because I knew yang maybe my condition, and also sebab maybe saya merasakan ada ada ramai penyanyi yang lebih layak. But alhamdulillah, yalah, dah rezeki siapa saya untuk dinaikkan benda tu. I just want to say thanks kepada semua yang mendoakan. Terima kasih. Sorry kalau vlog ni sekali lagi tak lengkap. Kat sini termasuk lah sebenarnya, tapi but I try my best. Thank you guys yang doa selalu. Ah,
I tried so hard untuk tak menangis tadi sebab I know kalau saya nangis memang saya akan jadi pitchy, saya akan jadi slack, saya akan jadi and I listen to the recording back di mana saya tahu sebenarnya ada few mistakes yang saya buat. How I wish saya tidak menangis, tapi ini semua kerja Tuhan. Mungkin kalau saya tak nangis saya tak menang kan, who knows. But Alhamdulillah, daripada saya fikir why and why and why, apa kesilapan and all, baik, lebih baik saya bersyukur dan perbaiki apa yang patut kan. So I just want to say thanks kepada semualah. Penat, esok ada shooting sebenarnya. Shooting pada pukul 8 pagi. Dah gantuk. Thanks guys, Assalamualaikum. Thank you for everything, I mean it. I love you guys so much.